Konser musik Tangerang Lentera Festival di lapangan sepak bola Pasar Kemis Kabupaten Tangerang pada Minggu malam diwarnai kericuhan. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Penonton ngamuk hingga bakar panggung, guys. Masa penonton yang kecewa kepada penyelenggara merusak dan bakar panggung serta peralatan sound system karena batal tampilnya sejumlah artis yang dinantikan para penonton. Untuk dapat menghadiri acara festival musik ini, para penonton sudah membeli tiket seharga Rp135.000 secara online sejak 6 bulan sebelumnya. Atas insiden ini, para penonton yang merasa ditipu oleh panitia penyelenggara berharap adanya pengembalian uang tiket atau refund. Untuk video yang beredar bahwa adanya kerusuhan, kami katakan itu tidak kerusuhan, ya. Tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Pihak penyelenggara akan kami panggil karena itu terkait dengan kewajiban penyelenggara kepada konsumen. Dan terkait konser yang ada di daerah Pasar Kemis, karena ketua panitia tidak bisa menjalankan acaranya dengan baik dan kami para penonton sangat kecewa, dan saya meminta panitia agar mengembalikan uang penonton semua.